Perjalanan hari pertama menuju Hagia Sophia. Australia, luasnya hampir 23 juta kilometer persegi, melintasi tiga benua ya, benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Saya menaklukkan kota ini dan menjadi bagian Kaisaran Romawi. Dan terus berkembang, tapi pada abad ke-4, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota dari Roma ke Halo, Pak Henry. Halo. Dan, Istanbul menjadi dijadikan ibu kota seluruh Romawi dan dinamakan berarti kota Konstantin. Dinamakan Konstantinopel untuk menghormati Kaisar Konstantin. Ibu kota pertama agama Kristen juga agama Kristen dilahirkan di Israel. Tapi setelah Nabi Isa wafat, Ibu Maryam dan sebagian murid Nabi Isa mendatangi Turki dan mereka mencoba menyebarkan. Australia luasnya hampir 23 juta kilometer persegi, melintasi tiga benua ya, benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Saya jangan dekat mobil. Abi lagi apa, Abi? Lagi di Turki. Ngapain? Lagi tiup-tiup. Apa? Tiup-tiup. Hah? Sama siapa ke Turkinya? Sama siapa? Ditanya, Ma. Sama siapa? Sama siapa? Sama Om Rashid. Bukannya Dede Rashid. Dede Rashid. Ah, Dede Rashid. Langsung panjang sini. Bunga apa yang? Bunga apa Nomi? Aya. Mana Aya? Mana Aya? Halo, Ayah, itu ada tulisannya Ayah Sophia tuh. Ayah Sophia. Dan dibawa ini. Subscribe. Ayah Sophia tuh.
yang benar. Dede Zainab. Itu ada itu masih kedua yuk healing travel kumpul yang kasih dan ada mosaik mosaik dari emas ya, ya kan yang kuningnya emas mencak sih ya emas di tengahnya ada kubah besar, ini kubah kedua, kubah pertama jatuh karena berat sekali dan setelah membangun satu meter di tengahnya ada ayat nur dan di bawah di bawah ada empat malaikat pada waktu agama Kristen dan empat malaikat timbul di depan surga dan di mana sini 10 garis merah itu buat sholat bu iya dan dihias dengan mozaik dalamnya ada tanda tangan Kaisar Osmania dan Kaisar Jordan. Lihat refleksi, pengen refleksi kami. Apa tuh? Buat wallpaper gitu.